Indonesia kan sudah ibu yang juga kemana-mana. Kopi. Pertanyaannya kan kapan itu disampaikan? Karena dalam pertemuan ini tidak jelas maksimal berapa lama. Apakah sebelum ada suatu kesepakatan bersama? Karena tentu keinginan dari Kemendikbud peraturan itu dibuat itu dapat bermanfaat bagi semua pelaku usaha maupun insan film lainnya. Wajib memberitahukan kepada menteri. Jadi yang melakukan pertunjukan film bioskop wajib memberitahukan kepada menteri secara berkala. Ini tidak jelas cara berkalanya. Memang ini sepertinya ada rapatnya bersama dengan Pak Kemala, harusnya kami hadir di sana. Ini aja antara pengadaan kegiatan satu lembaga aja bisa ini Pak, bisa saling overlapping gitu ya. Bayangkan kalau kita tidak harmonis antar lembaga seperti apa nanti cara berkalanya perfilman. Tapi mudah-mudahan tidak ke depan. Lalu yang kedua mengenai syarat tata cara pendaftaran usaha dan permohonan izin usaha. Ini juga lebih maju dia sekitar 80%. Kota Taedar kita baru minta masukan pada hari ini. Tentu kan kita bertanya bentuknya seperti apa ya? Outputnya seperti apa? Diskusi-diskusi nanti. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kekurangan. Yang kedua karena ibu sudah mengerjakan pekerjaan rumah. Saya ketemu Bukat Tarina sekitar 2 bulan yang lalu setelah baru saja dilantik dan mungkin memberikan beberapa catatan dan masukan karena begitu banyak peraturan di dalam undang-undang film nomor 33/2009 yang sampai sekarang belum ada peraturan pelaksanaannya padahal sudah lebih dari 6 tahun diundangkan dibandingkan dengan undang-undang nomor 8/92 2 tahun setelah diundangkan sudah ada 3 peraturan pemerintah. Sekarang baru ada satu PP tentang LSM dan rencananya baru akan ada 2 draft KPM. Selanjutnya itu Mendiknas doang. Pendidikannya Mendiknas doang. Dan lalu kemudian berikutnya Budparekraf menjadi Kemenparekraf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tapi di Kementerian Pendidikan budaya juga tidak muncul. Sehingga Undang-Undang 33 ini di carry on menjadi tugas dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif jadinya. Tapi lalu kemudian dalam struktur Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Ekonomi Kreatif itu kan dibagi dalam 2 dirjen. Nah, di bawah struktur dirjen itu yang membagi subsektor Ekonomi Kreatif yang waktu itu ada 14 dan film itu masih di salah satu dirjen secara ini. Jadi praktis memang pada saat itu Undang-Undang 33 kalau mau dikaitkan dengan budaya nggak ada kementerian yang ini. Lalu kemudian sekarang pariwisata dan ekonomi kreatif dipisah, yang ada Kementerian Pariwisata saja, lalu Badan Ekonomi Kreatif dibentuk. Saya bacain aja ya, di Badan Ekonomi Kreatif ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 yang kemudian mengalami perubahan menjadi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015. Nah, di pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 72 ini fungsi Badan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas
membantu presiden dalam merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan ekonomi kreatif di bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, dan seterusnya. Ada 16 subsektor. Jadi, di dalam peraturan presiden nomor 72 ini, Becraft memang ditugasi untuk film ada di dalam tupoksi Becraft. Dan punya kebanggaan ketika menang. Dan kalau nggak salah itu dapat uang juga yang lumayan untuk selanjutnya bikin film yang baru gitu. Juga yang membuat adanya komunitas tentunya hadirnya sekolah film yang kebetulan pada saat itu tahun 71 baru LPKJ dan IKJ. Walaupun memang sudah ada fakultas-fakultas komunikasi yang membidangi film, tapi yang fokus ke benar-benar film, pembuatan film adalah LPKJ, IKJ. Yang sekarang dikenal juga dengan Fakultas Film dan Televisi di IKJ. Lalu muncul juga Euphoria Kina Club, beberapa perguruan tinggi, beberapa Kina Club sinuwal di Bandung membuat semacam Kina Club dan perkumpulan khususnya anak-anak sinuwa yang juga beberapa tokohnya akhirnya juga ikut beberapa di sayembara film pendek ini. Nah, juga saya mungkin boleh dikoreksi, SMK Multimedia muncul sampai beberapa ini di beberapa daerah maupun saat itu. Saya tulisnya sekitar tahun 2000-an, tolong dikoreksi kalau benar atau tidaknya Pak Munus atau teman-teman dari Dikbud, SMK Multimedia kapan mulai ininya. Juga tentunya kita tahu ada gerakan juga yang dimotori oleh Riri, Mira dan segala macam dengan filmnya Kul Besar. Itu juga salah satu yang membuat menstimulan teman-teman yang lain juga selalu ada di sinema dengan saudara-saudara yang masih pada saat itu masih muda-muda. Nah, salah satu juga yang menyebabkan komunitas muncul adalah tumbuhnya sayembara dan festival film komunitas di mana-mana. Salah yang diperakarsai oleh seorang guru, ya, kalau nggak salah Confident ya waktu itu. Benar ya, nah, itu festival film video independen, video dan film independen dengan saya ya. Oke, itu yang dilakuin sama Lulu dan kawan-kawannya, saya juga nggak hafal siapa aja yang lainnya. Ya, lalu ada festival film pendek di Solo, saya nggak tahu perkataannya kalau nggak salah teman-teman Gino Forum. Juga yang sekarang fenomenal adalah film Purbalingga, ya mungkin di semacam kayak pelatihan pendek yang langsung belajar dengan awalnya jadi mahasiswa lalu belajar menjadi SDM lalu akhirnya bisa masuk ke dunia. Salah satu contohnya misalnya kalau tidak salah Ivan Chai ya, itu salah satu contoh konkret. Dia memang tadinya memang mahasiswa lalu dia pelaku film pendek lalu menciptakan komunitas, membuat komunitas di Jogja, komunitas film bersama teman-temannya, menyemangati teman-temannya untuk melakukan film pendek sampai dapat kesempatan sekolah di Korea lalu sekarang menjadi pelaku industri film. Dan airline sekarang tidak lagi bisa bekerja sama karena ada aturan-aturan peraturan tidak lagi bisa mensponsori langsung kegiatan anak muda secara langsung karena itu memang perundang-undangan seperti itu. Sebenarnya ada hal-hal yang bisa diterobos misalnya dengan membuat semacam warung rokok, tapi di dalamnya bisa ada semacam tontonan, ada semacam apa, itu pernah saya ngomongin dan mereka agak tertarik cuma karena ya nggak dilanjutin, mungkin itu juga bisa jadi poin. Tapi ini juga ruang-ruang ini juga sudah coba dilakukan. Tadi Pak Munus pernah bilang bahwa program Dikbud pernah melakukan itu sehingga sekarang di beberapa sekolah memang sudah ada program semacam sport cinema masuk sekolah. Jadi infrastruktur di beberapa sekolah dicoba diperbaiki, ruang-ruangnya dicoba dibuat semacam yang lebih baik, proyektornya dan segala macam untuk pemutaran. Kopi kalau semua datang itu kopi itu dari saya. Kopi
minta itu, ya kan, kira-kira begitu. Ini yang gak dimengerti dari orang, karena bukan salah yang nuntut, karena gak ngerti, dan undang-undangnya kacau. Karena undang-undangnya pesenan, saya ngerti-ngerti wayangnya sedikit-sedikit. Kementerian-kementerian kacau, jahat-jahat. Nah sekarang kita ayo berubah. Mulai yang baru saya lihat ada tanda. Nah sekarang teman-teman sudah kelihatannya agak baik. Ini menyenangkan, ya kan? Ini menyenangkan dan suatu baru. Tapi kita menghadapi bikin undang-undang itu juga nggak bisa main seenaknya sendiri juga, karena komisi 1 sudah bikin, komisi 10 bikin balik lagi. Nah Pak Nurus Mengadi bilang katanya saya buat komisi 1 itu sudah. Jadi memang sudah terjadi. Jadi keputusan pembagian mitra kerja itu ditentukan oleh rapat paripurna. Di dalam rapat paripurna sudah diputuskan LSM masuk komisi 1. Bahwa dulu-dulu nggak pernah dipanggil, ya itu, nah itulah bodohnya DPR zaman dulu. Termasuk kementerian zaman dulu, nggak pernah diajak omong dong. Nah sekarang ternyata dibagi dalam komisi, sudah di komisi 1. Nah kalau itu komisi 1 cari alasan supaya revisi undang-undang perfilman. Nah kita kan takut kalau di komisi 1, dan ketakutan itu sudah menemukan buktinya ketika LSM ya tak? Moror gak karu-karuan, moror bahkan yang gak lolos mau dimasuk-masukin itu kan karena komisi 1, itu kan celaka. Nah kita maunya di situ ya kan? Nah makanya revisi ini harus hati-hati, harus dikawal, harus benar, karena mereka ada bikin dan saya punya dokumennya, mereka udah ketik mana-mana itu. Nah itu, nah anggarannya sekarang pokoknya kacau ini. Nah jadi kita sekarang si sabar ditata pelan-pelan gitu. Mengenai detail-detailnya, pasalnya, bunyinya, semua saya sudah tulis di sini, tapi kalau saya baca 15 halaman ya punya. Ya intinya saya mau mengusulkan perlu ada koordinasi tadi antara Bengkrab. Kalau memang Bengkrab memiliki peran, ya perannya apa? Misalnya promosi bisa ya, kenapa enggak? Boleh-boleh aja ya. Fasilitasi bisa ya, anak-anak itu difasilitasi supaya kreatif ya kan, mungkin dikasih kursus ya, itu peran Bengkrab bisa. Tapi kalau yang prinsip-prinsip untuk saya jangan. Kenapa? Perpres itu dibuat hanya ada 3 alasan. 1, menjalankan undang-undang. 2, menjalankan DP. 3, menjalankan pemerintah. Cuma ini gak ada. Menjalankan undang-undang dan dapat ke ekonomi negara itu gak ada. Menjalankan DP yang gak ada, yang harus dijalankan lah oleh perpres itu. Hanya satu-satunya alasan menjalankan tugas pemerintah. Disampaikan tadi kronologis tentang peraturan undang-undang, betapa hebatnya undang-undang itu dibikin. Sampai geleng-geleng dari dua komisi kumpul semua di sana. Yang ternyata apa yang terjadi? Mana pembuktian itu? Masyarakat film dari korban lainnya. Saya yang berkemarah di kota, di Jawa Timur dan sebagainya. Karena apa? Tidak ada penjelasan. Saya ingin tanya kepada Ibu Sapari, sebenarnya perfilman itu di mana? Apakah itu di bawah kesekjenan? Apakah di bawah dirjen? Ini harus jelas. Karena persen kedua tadi dari Pak Persek menyampaikan, ternyata di dalam draft itu ada juga masalah perfilman. Disampaikan pula seperti itu. Ini makin lama makin buruk. Sehingga yang terjadi adalah bagaimana pertanyaan kita ketika kita di BB menyatakan sampai sejauh mana sih? PP-nya mana? Cap-nya mana? Apakah ada penyelidikan seperti itu? Sama pada hari ini, contoh persoalan tadi, ketika kami semua marah kepada saya, bukan contoh yang baru, soal pemimpin yang bijak, bukan contoh yang baru. Sekian, terima kasih. Perfilman Indonesia, dan saya adalah salah satu saksi ahli yang membela lembaga sensor film di Mahkamah Konstitusi. Dan waktu itu kita menang perkara, dan waktu itu saya ditawarkan untuk menjadi anggota lembaga sensor film dan saya menolak karena tujuan saya adalah bagaimana mengejar nilai-nilai. Nah ini hal yang harus dikuatkan, bagaimana lembaga sensor film itu kedudukannya dalam konstelasi perfilman Indonesia. Begitu, itu yang pertama.
Yang berikutnya adalah bahwa sesungguhnya saya merespon apa yang disampaikan oleh Bapak Pemala Atmojo. Itu sangat bagus Pak Pemala. Bubarkan BPI atau kuatkan pusat perfilman. Kalau BPI tidak mau bubar, ya itu semacam organisasi saja yang mengkoordinir organisasi perfilman yang lain. Ya, tapi kalau bubar nggak apa-apa untuk swasta, ya kan? Tapi pusat perfilman itu ada hal yang sangat penting karena dia menjadikan sebuah sentral dalam pengembangan perfilman. Dan kita tahu bahwa film sesungguhnya akan menjadi motivasi bagi seluruh perkembangan di Indonesia maupun di dunia. Film Indonesia, K2SI, stakeholder BPI, dan juga median kalorekom.com. Terima kasih teman-teman BK, kemarin bisa hadir di acara kami, DFI, bersama dengan BPI, LSF, dan produser dan yang lain. Itu undangan via WhatsApp, dan kita terkumpul 125 untuk bicara hal yang sangat menarik, bahwa itu sekarang sudah punya data. Jadi Pak Presiden, Pak, saya sebagai media ini saya memberikan apresiasi dulu, dan Bapak-Bapak sekalian, bahwa pelaksanaan FFI 2015 sangat amazing, dan saya sangat memuji pelaksanaannya. Termasuk juga saat acara ini pun melibatkan banyak pihak dan lain sebagainya, dan itu memberikan arti yang sangat positif untuk perkembangan performa kita, apalagi sesudah ada yang baru. Yang ingin saya katakan adalah, kalau katakan perbaikan, tentu saja saya sekarang ingin memperhatikan Bu, bagaimana kita Bapak LSF dan kemudian Bu Kem di LSA di BPI, bagaimana setiap hari Kamis 2-3 film nasional itu bisa menjemput penontonnya. Sekarang akar penonton kita yang selalu kita diskusikan di Demi Film Indonesia tidak pernah bisa berancur dari angka 100 atau 200 ribu, malah bisa melorot di angka 30-50 ribu penonton. Sangat tidak nyaman bagi produser yang baru yang punya di pas pasar tuh, dan akhirnya dia nyerah pada pasar dan kemudian besok tidak akan produksi film lagi, dan akhirnya performa kita akan dikuasai oleh label tertentu atau PH tertentu. Nah, yang saya malah asik untuk ikuti kemarin adalah film convention di mana Ibu Catherine Kang belak-belakan menyampaikan tim kurator tadi, dan satu direksi lagi saya tahu ada video sebagai direksi. Itu masih biasa-biasa saja, artinya untuk kualitas perang. Yang kita belajar skenario kebanyakan dari buku-buku Eropa, buku Hollywood, yang itu tentu saja formulanya udah ada semua di situ. Tapi menjadi semacam laboratorium atasanku, minimal tentang sistem produksi, tentang budget produksi dan sebagainya. Sangat kita lawan adalah pengajar bukan hanya kepanjangan tangan dari buku, bukan hanya menyampaikan dari buku. Mereka bisa belajar, kita bisa perkenalkan, tapi bagaimana ilmu itu ada di pengajar ini sendiri. Itulah kita, karena itulah kita mengutamakan pengajar yang memang berpengalaman di bidangnya untuk mentransfer ilmu tadi. Dunia sekarang ini, digital ini memudahkan untuk para pembuat film. Anak-anak muda ini belajar sendiri melalui YouTube, melalui internet, melalui DVD bajakan dan sebagainya, atau buku-buku juga mudah didapat. Tapi dengan itu semua, ingin sekali kemudian ruang ini mempush mereka lebih lagi, tidak hanya belajar semau mereka, tapi melewati limit batas mereka gitu. Biasanya kita selalu mulai dari apa yang mereka suka. Film apa yang mereka suka, jenis cerita apa yang mereka suka, kemudian kita push sampai mereka bosan, sampai mereka mungkin tidak suka lagi, sampai mereka melewati itu semua dan sampai akhirnya mereka ingin mengenal gitu, lebih banyak lagi keberagaman sinema yang lain. Terus kemudian mereka bukan pencipta gitu. Tugas mereka adalah belajar. Jadi pada saat kita memberikan materi, tugas dan sebagainya, itu tidak pernah kita mengizinkan mereka untuk mencipta. Mereka bukan kreator gitu. Satu-satunya kesempatan mereka itu
mencipta sebuah karya itu hanya di tugas akhir mereka gitu. Jadi banyak sekali di kurikulum kita merimake, kita mencontoh, kalaupun cerita harus adaptasi dan sebagainya. Jadi otak-otak mereka itu di bebas tugaskan dari urusan mencipta gitu. Jadi itu sebenarnya karena ruang mereka sekarang lebih untuk belajar gitu, berdasarkan teknis dan sebagainya gitu. Untuk hal itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua tentunya biaya sekolah, biaya kuliah tadi belum disebutkan. Ada tiga grade tadi yang Universitas Multimedia Nusantara di Gading Serpong itu sebuah universitas di bawah Kompas Gramedia. Kami universitas baru, salah satu program studinya adalah DKV, Desain Komunikasi Visual. Lalu sinema itu ada di bawah Desain Komunikasi Visual. Jadi agak berbeda. Orang masih sehingga dengan adanya Jogja Film Academy yang sangat baru, kemudian ada beberapa sekolah film lain yang mulai membuka peminatan atau prodi sinema atau perfilman, menurut saya itu akan memberikan SDM-SDM yang akan sangat membantu nanti dalam perfilman Indonesia. Tujuannya ingin jadi bintang film, ya rata-rata bukan jadi sutradara, rata-rata kesana memerankan host dan presenter dan sebagainya. Kemudian ini yang menyangkut masalah SDM perfilman. Secara jujur kita sampaikan, sekarang sudah menghukum kan di kita itu masih bertanda-tanda di perfilman tersendiri. Kita berlibatnya sekolah, SMK ada di mana-mana, universitas ada di mana-mana. Oh, sekarang aja kita harus jujur, baru saat sekarang begini kita punya bapak bahwasanya perfilman itu di bawah Kemendikbud yang kalau orang tidak diskusinya juga diberikan pada. Ada kebijakan terbuka yang mana nanti itu sutradara, pemain, aktor luar negeri akan masuk ke Indonesia. Satu hal yang belum dimiliki oleh kantor dan lembaga sertifikasi. Nanti terserang saja mau sutradara kayak mau berus kenayo kayak mau aktor kayak ditanya nanti ketika kita kerja sama dengan luar tanya mana sertifikasinya. Nah diupayakan dalam forum terhormat ini bagaimana kita juga bekerja sama dengan BNSP untuk masalah sertifikasi peningkatan kualitas. Mendukung dan sejauh ini apabila juga masih baru lahir. Ya, baru ditetapkan, baru berat hukum dan sebagainya yang terdiri dari 10 perguruan tinggi dan seterusnya akan bertambah, itu sudah akan pasti karena beberapa perguruan tinggi juga akan mengadakan atau membentuk program studi film dan televisi. Kemudian untuk Pak Presiden semua soal sertifikat itu memang juga menjadi perhatian tentunya dan kami tentunya berharap sertifikat tersebut hanya dapat dibuat atau dikeluarkan oleh asosiasi. Misalnya antara lain ada SI, Sinematografi Indonesia, ada IPD, ada juga dari Asosiasi Penulisan Skenario. Nah itu harus dikeluarkan oleh asosiasi. Perguruan tinggi seperti IKJ, dia sudah ditetapkan atau sudah diharuskan memberikan semacam sertifikat, tetapi dalam sebutannya surat pendamping ijazah. Mengajarnya baik gitu, tapi karena mungkin hanya S1 jadi nggak bisa ngajar penyutradaraan secara reguler kecuali dosen tamu. Itu kan jadi lucu gitu misalnya. Karena beda halnya dengan misalnya dengan komunikasi. Nah ini mungkin yang perlu dijadikan catatan. Saya kira selebihnya sih pertanyaan-pertanyaannya terjawab. Kalau terkait kebijakan pendidikan ini saya kira juga penting untuk diteruskan sehingga mungkin jurusan film itu bisa di bawah TKV atau di bawah ada yang di bawah harus ada kesamaan seperti itu atau masing-masing kampus boleh. Kalau di BINUS tuh jurusan film di sendiri jurusan fakultasnya. Fakultas Seni dan Desain yang sini di Fakultas Desain Komunikasi Visual atau perlu ada satu nomenklatur baru tentang itu atau memang harus begitu sehingga masing-masing bisa menginikan
atau apa, mungkin itu juga perlu ada satu perumusan kalau ada pandangan-pandangan untuk pertanyaan atau apa namanya tanggapan berikutnya di sesi kedua. Saya kira itu menarik untuk kita bahas sehingga kita bisa lebih terarah dalam hal apa namanya pendidikan film di Indonesia ini.